Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar warga KASA yang dirahmati dan dikasihi sekalian? Saya mendoakan agar semua kita berada dalam kesihatan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sama ada wabak COVID yang sedang melanda negara atau masalah-masalah ekonomi dan masalah kesihatan masing-masing, agar semua kita dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas kita seharian dengan penuh tanggungjawab dan penuh kejayaan insya-Allah. Pagi ini saya ingin bicarakan soal apa yang sedang melanda negara dan tanggungjawab kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan atau PKP yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada waktu ini. Tuan-tuan sekalian, sebahagian kita bertugas di pejabat dengan jumlah tidak melebihi 30%, manakala bakinya akan bertugas di rumah masing-masing. Dengan kata lain, bahawa bila kita bertanggungjawab terhadap tugas yang kita laksanakan, di mana sahaja kita berada, sama di pejabat ataupun di rumah ataupun di mana-mana sahaja, perkara pertama yang kita perlu sedar bahawa kita melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan di atas apa yang kita dibayar gaji, allowance dan sebagainya. Oleh kerana itu, yang paling penting dalam kehidupan kita ialah bukan pengawasan ketua jabatan sahaja, tapi pengawasan yang lebih besar ialah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas yang perlu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita menyedari bahawa ruang-ruang yang ada ini kerana musibah yang sedang melanda negara memerlukan kita semua mengambil ruang dan peranan masing-masing dan melaksanakan tanggungjawab yang telah diputuskan oleh pihak pengurusan. Saya mengharapkan bahawa dalam tempoh ini kita sama-sama menjaga SOP supaya wabak ini dapat kita bendung. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada kaki tangan kerajaan yang melaksanakan beberapa kewajipan-kewajipan yang kita letakkan asas untuk mencapai kejayaan dalam gerak kerja yang kita lakukan seharian. Oleh kerana itulah, maka kita dapati setiap kita mestilah memastikan supaya waktu bekerja kita mencukupi sebagaimana yang kita telah letakkan oleh peraturan-peraturan yang sedia ada. Walaupun kita mungkin bekerja di rumah dengan kawalan-kawalan dan keadaan yang tidak sama dengan pejabat, tapi apa yang lebih penting ialah bagaimana kita mendapatkan atau berusaha untuk mencapai sasaran tanggungjawab kita setiap hari. Apa yang perlu kita bereskan pada hari ini mesti kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan apa yang perlu kita selesaikan, kita perlukan selesaikan segera. Bahawa kerana setiap kita adalah mempunyai tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan sekalian, dalam suatu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Taala terhadap apa yang di bawah pimpinannya. Ya, pemimpin itu meliputi seluruhnya. Maka kita bukan saya bertanggungjawab untuk menjawab kepada ketua kita atau ketua bahagian kita atau mungkin pihak pengurusan tertinggi dalam kementerian. Tapi yang penting ialah bagaimana kita ada tanggungjawab untuk menyelesaikan kewajipan-kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, terhadap kerajaan di mana kita bekerja dan kita dibayar gaji di atas hasil kerja yang kita buat. Yang ketiga, kita juga ada tanggungjawab kita terhadap keluarga kita, isteri, anak-anak dan sebagainya. Dalam tempoh PKP ini, tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang perlu kita susun semula jadual hidup kita seharian. Kerana kita mengetahui betapa ya, PKP ini adalah suatu usaha pihak kerajaan untuk membendung COVID-19. Angka yang membimbangkan melebihi 2,000 pada setiap hari sangat membimbangkan negara. Dan di waktu yang sama, kita juga menyedari akibat daripada itu, negara sekarang berdepan dengan tempoh yang disebut sebagai darurat. Ya, di mana perintah darurat ini dilaksanakan dengan tujuan supaya kita dapat mencengkam sebaik mungkin, membendung sebaik mungkin wabak COVID-19 dan di waktu yang sama menstabilkan sama ada kestabilan dalam konteks ekonomi, kestabilan dalam konteks politik, supaya kita dapat bersama-sama menghadapi cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerhati apa yang kita lakukan dan melihat apa yang kita buat setiap waktu, setiap saat, walaupun orang lain mungkin tidak melihatnya, mungkin ketua jabatan kita tidak melihatnya atau masyarakat tidak melihatnya, tapi kita punya tanggungjawab.
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap diri kita sendiri. Dan oleh kerana itu, tiga aspek yang paling penting ya Ustaz, yang saya nak rumuskan pada pagi ini ialah yang pertama, bagaimana asas-asas kewajipan yang kita mesti bereskan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Selesaikan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan-kewajipan yang telah Allah fardukan ke atas kita. Kerana kewajipan-kewajipan ini mempunyai kesan langsung. Ya, kalau kita abaikan dia, kalau kita tinggalkan dia, kalau kita cuaikan dia, dia ada kesan langsung dalam hidup kita seharian. Ya, sebagai contoh, perintah yang Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang. Kesan sembahyang itu membina peribadi kita, membina tanggungjawab kita. Dan kesan yang meninggalkan sembahyang pula, dia kesannya ialah kepada benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu boleh mencegah petang keji dan munkar. Bermakna dengan perbuatan sembahyang, sembahyang mampu mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Demikian juga kewajipan-kewajipan yang lain. Selesaikan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian insya-Allah Allah Ta'ala akan selesaikan, mudah kita selesaikan urusan kita dengan makhluk Allah. Maka selagi mana kita selesaikan yang kedua ialah tanggungjawab kita terhadap makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kata lain bahawa kita mempunyai tanggungjawab terhadap kerja yang kita diamanahkan, tugas yang kita dipertanggungjawabkan, dan jawatan-jawatan dipikulkan, ditaklifkan ke atas kita semua. Semua ini termasuk kawalan-kawalan yang mesti kita jaga. Di antara kita ada bertugas untuk mengawal perbelanjaan, mengawal kedudukan kewangan, memonitor projek-projek yang dijalankan oleh pihak kerajaan, menjadi pekerja-pekerja untuk mantau soal-soal sama ada soal-soal isu yang melibatkan pencemaran alam sekitar, pencemaran sungai. Ya, apatah lagi dalam tanggungjawab kita di setiap agensi masing-masing. Semua ini sebenarnya disaling kait-mengait antara satu sama lain. Yang ketiga, yang akhir ialah bagaimana menjaga hubungan kita dengan alam seluruhnya. Ya, sebab kita sebahagian di antara makhluk yang Allah Ta'ala taklifkan sebagai khalifah di muka bumi, di mana tanggungjawab kita bukan jaga hubungan saya dengan Allah Ta'ala, bukan dengan manusia, tapi juga termasuk dengan alam seluruhnya. Alam ini amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itu, kita juga menjadi agensi yang bertanggungjawab untuk saling lengkap-melengkap. Dalam kaedah Islam dipanggil kamil mutakamil. Kita sempurna dan kita menyempurnakan yang lain. Sebagai contoh, tidak sah sembahyang kalau tidak sempurna wuduk. Dan wuduk itu dia menyempurnakan sembahyang. Dengan kata lain bahawa saling kait mengait kewajipan kesempurnaan sembahyang dengan kesempurnaan wuduk. Demikian juga kesempurnaan wuduk itu sempurna dengan syarat-syarat airnya dan sebagainya. Dalam Islam kita tahu bahawa air ini telah dibagikan berbagai-bagai jenis. Ada air yang mutlak. Air mutlak ini air yang kita boleh minum, kita boleh makan, kita boleh guna untuk makanan. Di waktu yang sama, kita boleh menggunakan untuk wuduk. Kita boleh guna untuk mani hadas dan seumpamanya. Ada jenis air yang bersih, tapi tidak boleh, dia suci tapi dia tidak menyucikan. Umpama air teh, air minuman, air teh ke air oren ke apa sebagainya. Air ini kita boleh minum, tapi tidak boleh guna untuk wuduk. Tak boleh guna untuk mani hadas besar. Demikian juga air mustakmal. Air mustakmal ni air yang telah digunakan dalam perkara yang wajib. Air ni kita boleh mandi, tapi untuk mandi, untuk wuduk tak boleh. Untuk mengandih hadap besar tak boleh. Demikian juga air yang mutanajis. Air mutanajis minum pun tak boleh, nak guna pun tak boleh. Air yang telah terkena najis. Kecuali di mana elemen-elemen tadi telah bertukar bentuk. Sama ada dia bercampur banyaknya air hingga sifat asalnya hilang, akhirnya dia akan jadi air mutlak semula. Demikian juga pembahagian-pembahagian lain. Saya nak sebut tentang bagaimana kaitan antara kita dengan Allah Ta'ala, antara kita dengan manusia, termasuk isteri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, rakan sekerja kita, dan yang ketiga ialah alam seluruhnya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi pekerja bertanggungjawab. Ustaz, saya doakan mudah-mudahan kita semua dipelihara kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga diri masing-masing dalam situasi COVID yang tidak menentu, yang sekarang berada dalam komuniti kita sendiri, yang kita tak tahu di mana punca, masing-masing kita perlu menjaga SOP masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita semua, keluarga kita dan rakan-rakan sekerja kita. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian untuk pagi ini, hingga kita berjumpa semula pada minggu akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.